tên ạ, nó xuống chị nó cái đầm không chỉ từ nó con chì ấy rồi cái lúa là bố lấy tôi bố lấy bơ ồ yang tu kena tengok peraturan imam makmum dengan kaedah kita lah. Kaedah kita dalam mazhab Syafi'i ni, kalau yang kita duduk di luar tu dengan yang dikunci, kunci yang ada belah dalam masjid, yang di luar yang dikunci ni bukan masjid. Kita yang bukan dalam masjid nak ikut orang dalam masjid dikunci pula, yang tu istilahnya terhalang kita nak mengikut imam di dalam dalam. Jadi tak sah, kita kena sembahyang kita yang kat luar ialah pakat yang kat luar yang lambat yang kena kunci ni, pasal dah kamat dia kunci. Patuh tuan-tuan, gilanya patuh. Dengan Allah Ta'ala tak patuh gitu. Kamat aja siap ada orang jaga ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. SOP ini boleh bagi grade A, plus A, triple A, A punya. Sampai kena bunyi ni. Dia bukan A lah, dia kena bunyi E lah. Siapa? Taat gila punya. Patuh SOP sama yang tu. Ha, datang awal tak ada pula patuh SOP macam tu. Khusyuk tak ada pula patuh SOP. Sampai ingat orang taklah tak lupa langsung orang taklah, tak ada pula patuh SOP macam tu. Ambil wuduk tak ada pula ambil wuduk patuh SOP macam tu kan. Mata tak pula jaga mata patuh SOP betul-betul macam tu. Tapi kamat dia tu kunci tu keluar. Ni sejadah tak bawa balik. Tak tutup muka balik. Yang ni sejadah, ini sejadah, ni ridak. Sejadah ni kain sejadah macam tu. Bawa sejadah. Sejadah itu tak menepati undang-undang. Masuk dalam mahkamah, itu bukan sejadah. Ni bukan sejadah, yang ni sejadah. Sampai macam tu kan? Ada orang tegas macam tu. Jadi atas tanya soalan asal, boleh ke ikut? Boleh. Kalau yang di dalam sana masjid, sini masjid, tapi dia kunci. Semua yang tu ilmu dia kena faham betul-betul lah. Mana yang nama masjid, mana tak nama masjid. Contoh saya sebut, kalau macam mana dalam masjid, di luar masjid. Ya ada. Ada masjid yang di masjid besar. Tapi ada bahagian yang ruang aircon, ada berkapet, ruang utama solat. Yang tu masjid kan. Ada juga di luar, memang masjid lagi. Tapi yang tu tak ada kapet dan tak ada aircon. Contohlah. Yang tu kalau dikunci, tak apa, boleh ikut. Pasal yang ni masih masjid, sana masih masjid. Tapi kalau yang dalam tempat ruang solat tu, yang tu masjid, yang di luar ni kaki lima ni tak hukum masjid. Kunci je tak boleh ikut. Bahkan jangan kata kunci, tutup je luar tak boleh ikut lah. Pasal antara syarat untuk boleh makmum ikut imam ni, mesti di atas syarat jangan ada ha'il, jangan ada menghalang, penghalang yang menghalangkan untuk makmum pergi ke imam. Menghalang ni sama ada halangan, halangan mutlak tak boleh pergi langsung, ataupun halangan ni yang makmum ni dia kena berundur ataupun pusing belakang. Ada huraian dalam fiqh tu. Okay, lalu saya jawab itu. Kalau kita mesti belajar tak asing hukum fiqh ni dalam kaedah kita. Jadi kalau kita ada situasinya tu, tu yang kata kena ada ilmu macam mana nak selesaikan kalau kita berada dalam situasinya tu. Tambah pula nak sembahyang Jumaat pula, kunci pula. Macam mana? Yang ni yang hukum, patutnya di atas katalah ada ada masalah apa-apa-apa ni, sebarkan ilmu untuk orang di masa macam ni supaya bersibuk dengan apa di SOP dalam syarak yang kau kena patuhi untuk boleh orang di luar ikut orang dalam. Patutnya masa ni lah sebar kan dia. Pasal masa dulu orang tak pernah peduli. Dan nak buat kemah tak buat kemah ke apa, nak boleh sampai keluar mana yang menepati SOP tak SOP dan syarat, mana boleh ikut tak boleh ikut, mana yang sah tak sah. Masa ni lah peluang bagi orang yang bila dia nak belajar, macam ni ke, tak pernah tahu pula. Sebarkan ilmu tu, TV, media, gunakan lah kan untuk sebar. Yang ni tak ada, lebih kepada kunci je. Mereka kunci je. Sedangkan Majlis Keselamatan Negara pun benarkan lah untuk buat khemah, semayang kat luar kan. Selagi istilahnya jangan sampai kata mengganggu perjalanan jalan raya. Jadi sepatutnya gunakan masa ni untuk mengurai dan memberikan pendedahan ilmu kepada masyarakat apa peraturan sepatutnya yang dipatuhi oleh makmum untuk kebolehan ikut imam dalam masjid atau luar masjid dengan suasana-suasana macam ni. Kalau ada tempat saya pernah pergi, ada masjid surau yang memang jaga bab-bab ni. Pasal dia tuan kuasa semua yang ada tu, dia duduk tempat pengajian. Kalau ada yang tak pernah mengaji ni, memang tak faham apa langsung. Mudah entahlah mudah ni dia untuk bagi faham dan belajar tu. Tapi atas soalan tu, rasa saya jawab lah soalan. Jadi kena tengok status tu lah, adakah luar tu masjid atau tak masjid. Cuma saya komen tadi,
Awak lalu ke benda macam tu. Dah orang nak sembahyang, tak payahlah kunci. Ni bukan kunci, mangga. Pedai ayam ni. Sabi dia tak buat pistol ni. Kalau kata bagi arahan boleh bedih lah. Dia bedih pun. Pong dia bedih. Siapa? Arahan nak bagi kelulusan untuk bedih pokok main lambat. Wow. Tapi tak ada lah arahan tu lagi. Yang tu saya tambah yang tu. Yang tu. Ya. Taitul masjid. Soalan tanya mengenai kaifiat apa solat tahiyatul masjid. Kaedah kita tahiyatul masjid hanya ada di masjid. Surau diri Jumaat, nama pun surau diri Jumaat, bukan masjid. Tak ada masjid. Jumhur ulama kita sebut nak panggil nak nama tahiyatul masjid ataupun nak ada hukum tahiyatul masjid dan nak ada hukum itikaf hanya pada masjid. Surau bukan masjid, tak ada itikaf, tak ada tahiyatul masjid. Surau diri Jumaat, tak ada itikaf, tak ada tahiyatul masjid. Kalau ada masjid yang memang masjid tapi tak buat Jumaat, macam masjid lama yang telah ditinggal tapi dia memang masjid, memang masjid cuma dah tak buat Jumaat, tak semestinya masih ada tahiyatul masjid, masih ada itikaf. Siapa? Memang dia masjid walaupun masjid ni kecil. Masjid dobit masjid mesti wakaf. Sekali lalu kalau sebut tu nak kenal. Jadi yang ni wakaf ke? Tak. Ha? Tak. Tak tu dah jawapan lah. Saya tak syarah apa dah. Yang ni macam apa? Tapak yang memang pihak perumahan dia kena sediakan sebagai apa? Salah satu syarat untuk dia buat ini perumahan mesti ada tapak surau kan? Tapak penang permainan. Ha, dia mesti ada macam ni. Ha, yang ni bukan wakaf. Bukan wakaf. Kalau wakaf surau. Ha, dia bukan masjid. Nak syarah tu banyak. Tapi sekali lalu saya dah jawab prinsip macam mana. Nah, hukum ada tentu masjid, tentu masjid. Sekarang ni kalau ada zaman belakang ni. Ada orang kata surau diri Jumaat pun boleh buat itikaf. Ha, saya sebutlah dengan prinsip tadi. Kalau tuan-tuan lebih percaya kat dia, tuan-tuan pakai lah pendapat dia. Kelahi-kelahi payah kan. Tambah pula yang cakap tu mufti, menteri. Lagi apa ha? Ada PhD, doktor lagi. 5 PhD. Ha, mampus lah saya. Saya mana ada PhD. Diploma dia lah. Ijazah pun tak ada. Ha, apa saya nak sebut ni? Ha, tuan-tuan lebih percaya kat dia. Rasa dengan ikut dia tu boleh jadi bertakwa. Sila lah. Ha, bahasa saya gitulah. Masa saya jawab soalan.